Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam komunitas Awak Draw Only melakukan demonstrasi di Bundaran Simpang 5, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2015. Dalam aksi itu, ADO menuntut pelaku kekerasan terhadap anak diberi hukuman berat oleh pihak berwenang. Aksi yang dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat itu berlangsung tertib. Dalam aksi itu, anggota ADO membawa sejumlah umbul-umbul menolak tindakan kekerasan pada anak serta melakukan dua aksi teatrikal. Aksi teatrikal pertama dilakukan anggota ADO dengan mengelilingi Bundaran Simpang 5. Sedangkan aksi teatrikal kedua memperagakan tindakan kekerasan terhadap anak. Kami masih ingin tumbuh dengan kasih sayang. Koordinator lapangan, Ferry Al-Bukhari, menginginkan agar semua elemen masyarakat mendidik, menjaga, dan melindungi anak dari ancaman kekerasan. Dalam poin-poin kanun di situ masih kurang mengatur tentang bagaimana apa hak anak, bagaimana anak mendapat perlindungan dari orang-orang yang lebih berhak yang dapat perlindungan dari anak itu sendiri. Mengenai hukum, Ferry mengatakan penindakan hukum terhadap perlindungan anak oleh pihak berwenang masih belum tegas. Lanjutnya, pelaku kekerasan terhadap anak belum jerat dengan hukuman selama ini. Abdul Hadi Firsawan, Ali Akbar, melaporkan untuk Sumber Pos TV.